Dalam skema pertukaran pelajar visual merchandising ini, ditawarkan sebuah paket yang di dalamnya terdapat mata kuliah yang berfokus pada pengetahuan dan pembekalan dalam mendesain serta mendevelop sebuah proyek retail. Mata kuliah tersebut adalah Studio Desain Interior 3, Tren dan Gaya Hidup, Studi Profesi Desain Interior, Pemasaran dan Perdagangan Produk Interior, Manajemen Proyek 1 dan 2, serta tentu saja mata kuliah visual merchandising. Skema pertukaran pelajar visual merchandising ini dapat diikuti oleh mahasiswa yang aktif baik dalam atau luar FSRT, telah menempuh 2 tahun perkuliahan dan minimal IPK-nya 2,5.